Mbak Merati, selamat atas kemenangan perdana ini dan juga apa sih Mbak kemudahan Anda memenangkan pertandingan yang muda ini Mbak? Ya mungkin kita main normal aja, cuma emang dari sananya juga mereka banyak mati sendiri, jadi kita poinnya lebih gampang. Paling itu aja sih tadi kelihatan. Ada kesulitan nggak Mas? Mungkin dari mungkin angin ya. Anginnya kalau misalkan diangkat ke belakang rada goyang. Angin aja sih paling ini. Mas, sebagai pasangan yang baru dipartnerkan gitu ya, gimana sih caranya membangun chemistry satu sama lain? Kita kan udah sering latihan bareng juga kan dulu. Jadi ya paling tinggal sedikit-sedikit aja mau komunikasi di lapangan, itu aja. Tapi harus turun ke, maksudnya turun ke turnamen yang levelnya di bawah seperti apa Mas? Harusnya lebih enak ya, harusnya. Okay. Karena ya tinggal ngejaga aja sih. Harusnya lebih lebih enak aja main. Mungkin persiapan buat besok Mas, gimana Mas persiapannya nanti? Besok kan bisa. Besok tahun baru. Oh, Seren. Ya, kita jaga yang, kondisi. Yang pertama pasti jaga kondisi, habis itu yang kedua kalau untuk permainannya ya kita mencoba main normal dulu aja. Masa permainan kita bagaimana? Terus untuk besok strategi apa segala macam karena juga belum pernah ketemu lawannya, jadi kita lihat di lapangan seperti apa. Dengan ini Mbak, apa namanya, dengan pengalaman yang sudah Mbak dan Mas miliki, tentunya ekspektasi publik sangat tinggi gitu untuk turnamen kali ini. Gimana lihat itu? Ya step by step aja sih, kalau aku mikirnya nggak mau mikir panjang. Semua orang di sini juga pasti mau juara, cuma kan kalau di lapangan ya nggak ada yang nggak mungkin gitu, apapun bisa terjadi. Jadi ya fokusnya satu-satu dulu aja. Terima kasih banyak, sukses Mbak ya. Terima kasih.